semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Wahyuni Family. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Wahyuni. Di video kali ini saya mau berbagi resep masakan mudah dan sangat sederhana ya teman-teman. Kali ini mau berbagi resep memasak mie kuah buat makan siang ya teman-teman. Di sini bahannya ada mie-nya terserah kita ya, mie apa aja boleh. Dan kemudian di sini ada sarden ya, teman-teman. Kalian bisa pakai 2 atau 1 kotak seperti ini. Kemudian ada bawang bombay, ada tomat, tadi saya memakai 2. Terus ada daun ketumbar ya, teman-teman. Dan bumbunya cuman garam, gula sama ini bubuk merica ya teman-teman. Kalau mau dikasih cabai juga boleh, tapi majikan saya nggak bisa makan pedas, jadi nanti cabainya saya ceplos saja. Kalau mau ditambahkan sayuran juga boleh ya teman-teman. Hari ini saya nggak pakai sayuran, pakai ini aja. Silahkan simak videonya sampai selesai ya. Jangan lupa buat kalian yang baru menemukan channel Wahyuni Family, jika kalian suka dengan video-video saya, di like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian mendapat notifikasi bila saya upload video terbaru. Sekarang kita memasaknya ya teman-teman. Di sini saya sudah siapkan air mendidih ya, nanti untuk merebus mie-nya.